2016 gue ketemu mantan gue, nikah karena dia kan hamil duluan dan gue bangga banget. Akhirnya seorang banci bisa bikin anak dan gue bangga gitu kan. Dari itu anak gue keguguran. Gue kalau ngomong tentang anak gue pasti gue mau nangis terus kan. Terus 2000, berarti iya 17-18 gue cerai gitu, gue bilang.